Pagi, Bu. Hai, saya adalah Dini Denta, seorang pekerja di perusahaan besar di daerah saya. Saya memiliki keluhan sakit yang gak biasa. Apakah ada obatnya? Ikuti cerita saya. Saya mau berobat, Bu. Iya, Pak. Siapa namanya, alamatnya, terus pekerjaannya apa, Pak? Nama saya, Bu, Dini Denta. Alamat saya di Jalan Cinta, RT 5. Saya, Bu, kerja di perusahaan besar di daerah saya. Keluhannya apa, Pak? Gini, Bu, saya ini sering kambuh, Bu. Kambuhnya itu pikiran saya kemana-mana. Hati saya nggak tenang, Bu. Dan juga satu lagi, saya sering deg-degan, Bu, kalau melihat wanita cantik. Ya, seperti Ibu. Sini, Pak, saya periksa sebentar. Buka mulutnya. Bilang A. Amit-amit. Banyak sekali, Pak, sarang semutnya. Jadi, Bu, kira-kira ada nggak obat untuk saya, Bu? Tolonglah, Bu. Apa ini resep Bapak tebus di apotek. Nanti kalau dalam 3 hari belum ada perubahan, Bapak belum sembuh, silakan Bapak datang ke sini lagi, Pak, ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Ya, Pak. Gimana, Pak? Apakah sudah ada perubahan? Resep yang Ibu kasih itu nggak ada pengaruh apa-apa, Bu. Oh, berarti, Pak, obat medis yang saya berikan tidak bekerja. Tapi saya akan memberikan resep yang jauh lebih ampuh, Pak. Ini, Pak, resep ampuh yang saya bilang tadi. Silakan. Boleh saya buka, Bu? Boleh, Pak, silakan. Wih, saya takut, Bu. Kenapa takut? Buka aja, Pak. Oh, ya. Terbalik. Terbalik. Terangkanlah jiwa yang